Kali Kota Samarinda tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Ikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan, Mas Perundam Tirta Kencana, Kota Samarinda. undangan silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan. Sebagai salam hormat kami kepada tamu undangan sekalian. Mari kita saksikan bersama tari bawai Kalimantan. Tari ini dibawakan oleh Dharma Wanita Persatuan Prumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Hadir, selamat menyaksikan. mata. Sebuah sajian tari kolaborasi antara dua unsur budaya yang berbeda, yaitu budaya pesisir Kalimantan yang diwakili oleh tarian Banjar dengan iringan lagu Paris Barantai dan budaya pedalaman yang diwakili oleh tarian kreasi Dayak Kenyah Temenggang Madang yang menggambarkan sifat lembut Seseorang wanita berpadu kekuatan dan ketangkasan sebagai lambang dari dinamika kehidupan wanita. Setiap ragam gerak yang tertata menggambarkan dinamika dalam kehidupan wanita. Lemah lembut gerak yang berpadu kekuatan dan ketangkasan merupakan simbolisasi dari keteguhan hati serta sigap dipersembahkan oleh DWP Perumdam Kota Samarinda. Selamat menyaksikan. ...hinggap sebentar di pohon rimbun. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami menyampaikan pantun. Sungguh elok si anak darah, jika berjalan sungguhlah lambat. Cakel. Salam sembah pembuka acara, selamat datang hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Damo Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Andi Harun. Yang kami hormati seluruh jajaran Porkopimda Kota Samarinda. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Bapak Insinyur Haji Hero Mardanus Satyawan STMT. Yang kami hormati Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana, Kota Samarinda, Bapak Nur Wahid Hasim, STMM. Yang kami hormati Direktur Utama Perumdam Tugu Tirta, Kota Malang, Lahadir Bapak M. Nur Mukhlas, SPD MSI. Yang kami hormati OSM IGES Telkom Regional 6 Kalimantan, Bapak Taufik. Yang kami hormati Direktur Perumdam Tirta Kencana, Kota Samarinda yang kami hormati Dewan Pengawas Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, yang kami hormati para asisten di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, yang kami hormati para camat serta lurah sekota Samarinda dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dalam acara Launching Smart Water Meter dan, dan aplikasi layar Lapor Bayar. Terima kasih atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Marilah kita bersama-sama memohon berkah dan ridhonya. Dan pembacaan doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Turcaun. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya memimpin berdoa ini dengan cara Islam. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعم حمد يا في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلي سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا عظيم Tuhan kami yang maha agung pada hari ini kami melaksanakan kegiatan launching program pelayanan dan kemitraan. Dengan izin dan ridomu, berkahilah semua langkah dan kegiatan kami. Jadikanlah kegiatan dan program ini sebagai ibadah kami. Ya Allah, Ya Fatah, Engkau yang maha pembuka rahmat, tuntunlah kami agar kami dapat saling berbagi, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Ya Allah, Ya Muhaimin, Engkau yang maha pelindung, Lindungilah kami agar kami terhindar dari sakit dan terhindar dari fitnah. Ya Allah, ya Ghafur. Engkau yang Maha Pengampun. Jangan Engkau biarkan di tempat kami ini adanya dosa kecuali Engkau ampunkan. Adanya kesulitan kecuali Engkau mudahkan. Adanya kebodohan kecuali Engkau fahamkan. Adanya sakit kecuali Engkau sembuhkan. Dan adanya aib kecuali Engkau tutupkan. Ya Allah, ya Afu. Engkau yang maha pemaaf atas segala dosa Maafkanlah dosa kami dan keluarga kami Dosa kedua orang tua kami Dosa guru kami Dosa sahabat kami Dosa para pemimpin kami Dan para pendahulu kami Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana tawaqina wa azabanar Wa ala sayyidina Muhammadu ala ala suhabi wa barik wa salim Subhanallah rabbika rabbil anzali amma yasifun Wa salamun ala mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Turjaun yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Yang kami hormati, Bapak Nurwayt Hasim, waktu dan tempat kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maulana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pak Sekda Forkopimda Dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini Pelaksanaan pada hari ini adalah bagian dari kegiatan Visi, misi Wali Kota Samarinda yaitu membentuk Samarinda menjadi smart city. Karenanya kami kemudian melangkah mendigitasi program-program yang ada di Perumdam. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah kami minta maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini barangkali ada yang kurang berkenan. Kemudian yang ketiga ucapan terima kasih secara khusus kepada Wali Kota Samarinda yang tidak saja mendorong tapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Aplaus untuk itu. <tuk> Sedikit laporan mengenai program yang digagas atau idenya adalah dari Bapak Wali Kota. Yang pertama adalah program penggantian water meter yang beliau berkeinginan untuk smart water meter karena kemudian kami tindak lanjuti dengan bekerja sama dengan Telkom Indonesia dan kita mulai dari dua area yaitu di perumahan Grand Mahakam dan Villa Tamara tahap pertama jumlahnya 500 unit dengan pembacaan 500 unit ini segera akan kami susul dengan seribu pada area yang lain pada pertengahan tahun dan sebelum akhir tahun diteruskan seribu lagi jadi totalnya pada tahun ini itu minimal akan kita pasang smart water meter sebanyak 2500 tahun depan insya Allah akan lebih banyak lagi target kita dalam tempo lima tahun ke depan itu akan selesai 160.000 sambungan water meter Kemudian yang kedua program yang juga digagas oleh beliau adalah program pengentasan kemiskinan. Jadi dalam rapat tanggal 29 Desember beliau menyampaikan untuk ada perubahan pada golongan struktur tarif kita. Dan itu kemudian kita laksanakan melalui SK Wali Kota yang sudah diterbitkan bahwa untuk golongan rumah tangga ini kebetulan ada Pak Camat, ada Pak Lurah. Ini juga bisa diinformasikan bahwa untuk golongan rumah tangga kalau kami menyebutnya uh, golongan D1 atau dasar 1 itu ketika dia berkategori miskin atau ekstrim miskin itu akan kita rubah menjadi golongan sosial khusus di mana itu nanti akan ada kebijakan dari Pak Wali berupa penggratisan sebanyak 10 kubik untuk yang miskin dan 20 kubik untuk yang ekstrim miskin. Aplaus untuk wali kota Samarinda. Begitu juga atas permintaan dari beliau, ini yang ketiga program yang akan kita launching yaitu program layar. Program layar adalah untuk memudahkan masyarakat berinteraksi dan mempercepat pelayanan kami. Alhamdulillah itu sudah selesai dan bisa di download di aplikasi Google Play Store. Silahkan programnya namanya program Layar Lapor dan Bayar sudah apa saja ada di situ silahkan. Kalaupun nanti ada yang kurang pasti akan kita sempurnakan lagi. Terakhir terima kasih atas dorongannya juga upaya kami. Dari beberapa target penilaian kinerja perusahaan, itu ada sekitar 50 penilaian kinerja. Kami masih agak terseok, agak kurang optimal itu di upaya-upaya uh, menekan NRW. Karenanya, atas dorongan dari Wali Kota, dorongan dari Dewan Pengawas, dorongan dari tenaga ahli, kemudian kita bermitra. Dengan perumda air minum Kota Malang, Tirta Tugu Kota Malang, ini yang sudah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan, dengan adanya dorongan dari beliau, pendampingan kemitraan ini bisa berjalan. Ya, apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan. Dan untuk semua teman-teman perumdam Tirta Kencana, baik itu manajer atau asisten manajer yang hadir, saya hanya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Wali pada salah satu pertemuan itu ada hadis Imam Bukhari nomor 5659 Pak Yasiru walatu wabashiro walatu nafiro Nabi bersabda mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya membuat susah dan bersatulah. Sementara dalam hadis lain, itu hadis riwayat Muslim disebutkan, Nabi berdoa. Ini agak-agak mengerikan untuk kami, Pak, para pelayan, Pak. Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka maka persulitlah hidupnya. Subhanallah. Ngeri ini, Pak. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia mudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya. Mudah-mudahan apa yang kita launching hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk mempermudah urusan dan mempermudah pelayanan kita. Kepada Bapak Wali Terakhir, mohon izinnya untuk berkenan meluncing program Smart Water Meter, program layar, dan menyaksikan MOU kemitraan kami antara Perumdam Tirta Kencana dan Perumda Tirta Tugu Kota Malang. Saya akhiri dengan billahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan saksikan bersama launching Smart Water Meter dan aplikasi layar. Mohon izin Bapak Wali Kota Samarinda, sebelum layar tampil akan ada telapak tangan dan di situ beliau akan meletakkan telapak tangannya di layar bersama-sama. Ya sebagai ya, simbolis okay. ya Pak Wali Kota, izin Bapak Sekda dan Dirut Perumdam Tirta Kencana bisa ditempelkan ya. Iya, simbolis saja. Simbolis saja? Boleh bersama-sama dibantu hitung ya. Kita, kita bantu hitung bersama-sama nantinya. Iya. Iya. Dimulai dari hitungan. Tiga, dua, dua satu. Boleh balikkan tepuk tangan. Launching smart water Watermeter dan aplikasi Lapor Bayar telah diresmikan oleh Wali Kota, Kota Samarinda. Samarinda. Baik dan apa Mungkin Bapak Wali Kota Samarinda mungkin di sana di samping, yeah, sebelah kanan sudah ada untuk bisa langsung um, layar, mengecek ya iya, Lapor layar Bayar. Aplikasi Bapak. Bayar. Silakan Bapak aplikasi layar untuk bisa menuju layar aplikasi layar. Dan di sini bisa langsung melihat uh, tagihan ya secara digital dan memasukkan nomor pelanggan, ID pelanggan. Iya, didampingi oleh petugas Perumdam. Izin kepada petugas Perumdam, kami silakan untuk bisa mendampingi Bapak Wali Kota Samarinda untuk menjelaskan sedikit mengenai lapor bayar. Dan lapor bayar ini sangat memudahkan sekali, ya, ya. sangat memudahkan sekali buat warga Kota Samarinda. Dan langsung uh, terkonek oleh kontak center Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Wow, luar biasa. Jadi sangat memudahkan sekali ya. Iya. Walaupun di rumah masih mau santai, bisa langsung iya. melihat tagihan rekening air. Dan iya. jangan, jangan lupa download juga di download app store dimana? Anda? Aplikasi layar, layar begitu ya. ya. Sudah ada ya. Iya, semua sekarang serba ada di genggaman tangan kita. Semua dipermudah untuk masyarakat Kota Samarinda. Tentu. Dan ini untuk warga Kota Samarinda. Samarinda. Terima kasih ya. Dan ini adalah terobosan dari wali kota Samarinda kita. Tentunya. Dan melihat langsung buat warga kota Samarinda dengan golongan uh, miskin menjadi golongan D1 ya. Begitu yeah. ya. Oke. Okay. Baik ini diberikan secara simbolis oleh Bapak Wali Kota Samarinda. Ya. Beri tepuk tangan dan aplaus dan diberikan oleh Wali Kota Samarinda. Didampingi oleh Sekda dari Kota Samarinda dan juga Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Iya, mohon izin untuk tetap bertahan Bapak Wali Kota Samarinda beserta jajaran untuk sama-sama menyaksikan penanda tanganan MOU perjanjian kerjasama antara perusahaan umum daerah air minum Tugu Tirta Kota Malang dengan perusahaan umum daerah air minum Tirta Kencana Kota Samarinda tentang kemitraan, konsultasi pendampingan dan peningkatan kompetensi leadership. Ya, Taufik. Saat ini kita sedang menyaksikan penanda tanganan, yaitu perjanjian kerjasama antara Perumdam Tugu Tirta Kota Malang dan juga Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, yang langsung disaksikan oleh Bapak Wali Kota Samarinda dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Samarinda. Boleh berikan tepuk tangan Oke, sekali lagi, Bapak Ibu applause. Hadirin sekalian. Ya. Penanda tanganan selesai disilakan untuk sesi foto bersama. Kami silakan Pak Wali Kota. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, launching telah selesai dan kami mohon kepada Bapak Wali Kota Samarinda untuk tetap bertahan. Dan kami silakan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Dirut PDM Tirta Gencana dan Dirut Perumdam Tugu Tirta Kota Malang untuk kembali tempat duduk semula. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Samarinda boleh berikan sambutan yang hangat untuk Wali Kota Samarinda yang kita cintai bersama. Yang terhormat Dr. Haji Andi Harun, hadirin yang terhormat, boleh kita berikan aplaus untuk Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Andi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, teman-teman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Samarinda. Dari yang mewakili Ketua DPRD, Dari Kodim 0901. Pak Pri, yang mewakili Kapolresta yang mewakili Denpom dalam hal ini Pak Wadan dan Dansat Lalu Domber Kota Samarinda Pak Zen serta yang saya hormati juga yang mewakili Pak Kajari Pak Rian serta teman-teman Forkovinda lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur atau yang mewakili Saudara Sekretaris Daerah Kota Samarinda, para asisten dan staf ahli serta pimpinan OPD, Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda, yang saya hormati juga para camat dan luras Kota Samarinda, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Samarinda, yang saya hormati para jajaran direksi, Direktur Utama dan jajaran direksi, Staf Ahli Dewan Pengawas, Perumdan Tirta Kencana Samarinda, yang saya hormati. Pak Direktur Utama beserta jajaran Direksi atau pengurus dari Perusahaan Tugu Tirta Malang. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Kita beri aplaus pada beliau dan juga terima kasih atas kerjasamanya. Saya hormati Ketua dan Anggota TWAP serta Kepala Kantor Cabang Utama Bank Kaltimtara tamu undangan yang tak dapat saya sebut satu persatu mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada bapak dan ibu semua serta hadirin yang berbahagia sebagai mukadimah dalam sambutan ini saya ingin mengajak kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa atas semua limpahan keberkahan dalam kehidupan kita tidak terkecuali kekuatan dan nikmat sehat yang membuat kita bisa datang di tempat ini di Hotel Senyur dalam rangka mengikuti dan menghadiri launching Smart Water Meter dan aplikasi layar serta perubahan golongan pelanggan miskin dan miskin ekstrim. Juga tak lupa salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan syafaat dan mengakibatkan kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak, Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, air adalah sumber daya utama dalam kehidupan. Bahkan kalau kita perhatikan salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang paling mengagumkan adalah sedekah air. Air juga merupakan salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air harus menjadi prioritas perhatian kita. Pentingnya isu utama dalam bisnis di bidang air minum meliputi rendahnya tingkat pelayanan, kerangka peraturan yang belum memadai dalam mendukung sistem penyediaan air minum berkesinambungan, serta menurunnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang empat program krusial yang wajib segera direalisasikan oleh Perumdam Tirta Kencana sebagai salah satu perusahaan umum daerah Kota Samarinda. Satu program layar, lapor, bayar. Aplikasi yang baru saja di-launching ini akan membantu dan memudahkan masyarakat dalam pelayanan, laporan, pembayaran, dan mendapatkan informasi tentang semua bentuk layanan Perum dan Tirta Kencana. Yang kedua, program Peduli Kemiskinan. Program ini akan merestrukturisasi tarif golongan khusus bagi pelanggan dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim, agar dapat memperoleh subsidi tarif. Program ini tentu memerlukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh agar lebih tepat sasaran. Untuk yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tugas tambahan yang saya berikan kepada direksi, mengikuti arahan Bapak Presiden, di antara beberapa tugas utama yang wajib kita laksanakan, di jajaran pemerintah daerah. Selain menjaga pertumbuhan positif, menjaga inflasi, melakukan penurunan prevalensi stunting, kemudian menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, dan tentu sebagai kepala daerah, saya meminta dan membaca data-data tentang kemiskinan. Karena ini penting, karena ini menjadi isu nasional dan menjadi perhatian khusus Bapak Presiden. Berapa jumlah angka kemiskinan ekstrim di kota ini? Lalu kemudian, sebab apa mereka dikategorikan miskin ekstrim? Ternyata salah satu variabelnya adalah ada penduduk kita masuk kategori miskin ekstrim karena ia tidak memperoleh kesempatan. Layanan air bersih, baik yang diputus meterannya maupun yang sama sekali belum memiliki akses untuk menikmati air bersih, disebabkan karena kemampuan ekonomi dan atau sebab-sebab lain. Nah, sebagai bagian dari badan usaha milik daerah, saya meminta direksi untuk mengambil alih tanggung jawab. Tentu banyak variabel lain. Ada karena yang tidak memiliki sanitasi, itu tanggung jawabnya perkim. Ada yang tidak memiliki fasilitas lain, misalnya rumahnya sangat tidak layak, itu juga perkim untuk melakukan intervensi pemerintah dalam bentuk bedah rumah. Karena mapping problem menuju ke problem solver itu hanya bisa dilakukan apabila kita identifikasi masalahnya apa. Seperti kira-kira dokter melakukan diagnosa agar penyakit tersebut kita bisa berikan terapi yang sesuai dengan masalahnya. Nah apa yang kita lakukan hari ini, salah satu diantaranya dan saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi karena Direksi, jajaran Rum dan tirta kencana telah mengambil alih sebagian tanggung jawab pemerintah kota Samarinda di dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim di kota ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi dua penerima. Dari tampaknya saja udah kita bisa simpulkan, memang beliau layak menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga kita putuskan untuk yang miskin biasa, bukan kategori miskin ekstrim, kita memberikan gratis untuk pemakaian 10 kubik. Biasanya kalau keluarga sederhana itu maksimal biasanya pemakaiannya sekitar 20 kubik. Sehingga kalau kita gratiskan 10 kubik, maka ini sudah memberi bobot daya, kemampuan kepada yang bersangkutan. Dan mudah-mudahan mungkin 10 kubik itu sudah cukup untuk dipakai yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak perlu melakukan penambahan bayar terhadap jumlah pemakaian kalau tidak sampai 20 kubik. Demikian juga untuk yang mestri, ekstrim kiri, kok ekstrim, oh ekstrim kiri. Ini karena Pak Dirut Teguh Tirta Malang ini, saya memang dua tahun ini lagi lagi intens belajar tentang menambah wawasan belajar mendalami ilmu geoekonomi, geostrategis dan geopolitik internasional. Sehingga kadang-kadang antara kiri dan kanan itu hampir tiap hari. Tadi juga saya di apel bicara kiri dan kanan. Tapi insyaallah kita semua di sini agak moderat, tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. yang miskin ekstrim kita memberikan gratis 20 kubik sehingga diperkirakan memang dengan pemakaian 20 kubik mereka tidak lagi memerlukan pembayaran tambahan terhadap pemakaiannya karena insya Allah kalau keluarganya sederhana, rumahnya sederhana biasanya maksimum pemakaian 20 kubik itu yang kita gabungkan pada acara hari ini karena memang kalau acara yang saya harus hadiri terlalu banyak e, OPD yang minta dan saya bilang sama Pak Dirut ya sekalian aja kita satukan undang berkali-kali juga e, wali kotanya bicara tidak dapat honor juga ya sekalian sekalian capek, canda Pak. Program yang ketiga adalah program kemitraan pendampingan penurunan NRW, non-revenue water, atau kehilangan air. Kehilangan air bisa disebabkan setidak-tidaknya dua hal. Pertama memang tak berrekening, ambilet, jadi tidak bisa ditagih karena tidak punya rekening. Ada orang nyambung, Potong kompas pipa, lalu kemudian nyambung, atau memang terjadi kebocoran alamiah tidak sampai ke masyarakat. Nah, dua-duanya ini problem yang harus dipecahkan secara bertahap. Kalau mendapat laporan dari teman-teman direksi dan pengawas yang berkunjung ke Malang yang kemudian berbuah kerjasama hari ini memang menurunkan NRW non revenue water ini baik itu yang bersifat technical maupun yang bersifat untechnical yang technical tadi itu bocor benar-benaran pipanya di dalam bocor kemudian menyebabkan air tidak sampai kepada masyarakat atau yang untechnical pencurian air. Tetangga, kita enggak punya air, tetangga yang punya sudah bermohon ke PDAM misalnya atau ke Tirta Kencana nyamun jamu kan ada banyak. Dia tidak nyambung karena memang eh, mungkin sengaja tidak nyambung padahal punya kemampuan atau tidak nyambung karena tidak memiliki biaya untuk menyambung. Sehingga ada yang mengambil jalan pintas, ada yang menyambung lewat tetangga atau memotong langsung di pipa sekunder atau di pipa lingkungan yang ada, sehingga kemudian ia menikmati layanan tanda petik layanan yang ilegal dari air bersih kita. Ini juga mungkin, kalau dipersentasakan yang begini ini lebih besar persentasenya daripada yang. Bersifat teknikal. Ya. Nah rupanya Malang yang kita pilih karena Malang menjadi daerah yang kita anggap best practice melakukan penurunan NRW. Dan kita sekali lagi beri applause kepada Malang. Di apel pagi tadi saya katakan, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang buruk itu, kalau kita melakukan kesalahan, lalu tidak ada niat, perasaan, dan tindakan untuk memperbaikinya. Berlipat-lipat lagi kesalahan itu, kalau kemudian ada pihak, ada daerah yang terbukti mampu melakukan itu, lalu kita tidak belajar. Itu bentuk sombong sebenarnya. Kita berusaha untuk menemukan sendiri. Mungkin karena pengaruh seperti yang sering saya sampaikan, di Indonesia ini pengaruhnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Saya bilang nggak usah amati tiru modifikasi, ATP aja. Atau ATB, amati, tiru, blast. Amati, tiru, plek, ya. Udah saya bilang kalau memang malang, udah sangat bagus. Ngapain pakai modifikasi-modifikasi? Langsung tiru. Dan memang sering saya ulang, Bapak Ibu sekalian, agar bisa memberi, menyebarkan virus ini, virus positif. Saya sering kali berulang kali menyampaikan, Tiongkok menjadi besar hari ini, itu dimulai menjadi negara peniru. Dia terkenal sebagai imitating, imitating, imitating country. Eropa menerbitkan Rolex, minggu depan sudah ada tiruannya di China. Bahkan kemungkinan satu minggu lagi sudah ada di ambasador. Dalam berbentuk KW Super kah, KW 1 kah, KW 2 kah. Ternyata setelah kita pelajari teorinya, teori inovasi itu tidak sedikit orang menemukan dan menjadi inovator atau daerah innovating itu dimulai dari menjadi imitating. Sehingga dulu Tiongkok itu dikenal sebagai the best number one imitating imitating country. Secara teoretikal setelah menjadi negara penjiplak, peniru, rolex tadi, atau Louis Vuitton, atau Hermo di imitating, di imitasi, produksi imitasi pertama mungkin kurang sempurna, lalu dicoba lagi oleh mereka, lalu dicoba lagi mereka, lalu kemudian itulah tadi ada KW2, KW3, sampai ada KW super, bahkan. Itu kalau sampai Rolex, misalnya, itu dicopotin satu-satu, dibawa ke lab. Ini jarumnya apa sih, titanium kah? Gol kah? Atau apa? Kalau misalnya si barang asli ini, katakanlah emas, 8 karat misalnya, dia tinggikan, jadi 10 karat. Jadi bisa jadi ada barang imitasi yang sudah sempurna, udah berapa kali reproduksi, diulang, itu kualitasnya lebih bagus daripada aslinya. Walaupun ia tidak memiliki hak untuk memakai hak paten atau hak merek. Karena mereka melakukan penyempurnaan. Jadi dari imitating menjadi improvement. Dari meniru menjadi improve. Jadi Tiongkok itu memberi pelajaran kepada kita menjadi negara awalnya menjadi imitating country, lalu step kedua menjadi improvement improvement country. Setelah imitasi, improvement berkali-kali, akhirnya menjadi sekarang negara inovasi pertama di dunia. Menjadi innovation country number one of the world sehingga udah saya bilang sama Pak Direksi, udah apa kalau sudah bagus di malam, amati, tiru, plek, nggak usah pakai modifikasi-modifikasi. Kadang-kadang kita kalau istilah di sini Pak Dirut malam pembualan, sudah kada kawah memproduksi seorang, meniru hendak pula memodifikasi. Sudah kita kada usah pembualan, kita tiru aja. 100% Selama itu membawa manfaat Tidak apa-apa kita meniru Dan itu kita akui bahwa ini tiruan dari malam Kita meniru dari malam Tapi memberi manfaat Yang tidak boleh kita tiru itu yang jelek-jelek Kayak gitu Pak Dokter Raji ya Seperti yang saya sampaikan tadi di apel, sesungguhnya yang paling mahal pada diri kita itu apa? Bukan Rolex yang kita miliki, bukan Louis Vuitton yang kita sanggup beli, bukan rumah miliaran atau harta kita yang banyak itu. Yang paling mahal, aset yang paling kita miliki itu adalah waktu. Kalau waktu kita buang untuk menunda memperbaiki NRW, untuk menunda memperbaiki good public services, maka... Waktu itu bisa dihitung apabila dikonversasi atau dikonversi menjadi revenue money atau money revenue itu juga tidak sedikit lossnya. Sehingga ya gunakan waktu seefektif mungkin kalau bisa sekarang kita meniru, kita tiru. Atau kalau bisa kita sekarang perbaiki bahkan dengan jalan meniru malang, lakukan sekarang. Tidak perlu menunggu lama. Nanti sambil belajar dari Malang, kita melakukan improvement yang kira-kira cocok dengan kondisi, baik geografis, kemudian eh, sosial, dan jaringan untuk eh, PDAM di sini. Tentu ada hal-hal yang berbeda dari eh, technical and technical behavior eh, pelayanan di Malang, tapi selama bisa ada yang kita eh, samakan kita samakan dan kita lakukan. Program yang dikerjasamakan telah dilaksanakan melalui optimalisasi DMA, District Area Meter yang mekanismenya akan dibantu oleh Perumda Tirta Tugu Kota Malang. Smart water meter eh, program yang keempat. Program smart water meter Smart Water Meter akan diupgrade penyesuaiannya dengan konsep Smart City. Ya, jadi bicara tentang Smart City, salah satu dari sektornya atau meliputi semua sektor kehidupan termasuk pelayanan air bersih. Yang hari ini kita memakai Smart Water Meter. Komunikasi tiap hari udah kita pakai smartphone, tapi pelayanan air bersih kita itu kemudian belum smart water. Maka dari itu Perumda Tirta Kencana terus mengakselerasi transformasi digitalisasi agar dapat lebih optimal dalam melayani pelanggan. Transformasi digital ini akan dikerjakan secara bersama-sama dengan PT Telkom Indonesia dengan berbasis LoRaWAN atau Long Range Wide Area Network. Saya tahu persis Pak Dirut Beberapa waktu yang lalu, Telkomsel itu bekerja sama dengan PT Barindo Anggung Industri untuk smart water meter ini. Kalau dulu meteran konvensional kita atau yang disebut dengan flow meter itu hanya air itu hanya lewat lewat dan pencatatan manual itu untuk volume dan nilai yang lewat, namanya saja flow meter. Sekarang, dengan ada smart water meter di mana Telkom eh, menggunakan Internet of Things. Jadi, inilah yang dikerjasamakan antara Telkom sel dengan... PT Barindo Anggung Industri sehingga bisa melakukan pencatatan secara digital. Kalau dulu ada pelanggan yang mengeluh, air saya dua tiga kali macet dalam satu bulan, kok tagihannya sama dengan bulan yang lalu. Dengan penggunaan smart water meter ini, maka tidak akan lagi terjadi. Apa yang bisa didapat atau keunggulan yang bisa didapat antara pelanggan dan pengelola dalam hal ini perumdan? Si pengguna, si masyarakat bisa satu. Bisa memastikan, bisa memanage pemakaian airnya sendiri. Jadi kalau sudah 10 kubik tagihan kita sudah bisa tahu pada pada waktu berjalan itu saya tadi hanya sepintas lihat saya langsung punya pikiran bahwa sebelum di tanggal jatuh tempo tagihan kita sudah bisa memperkirakan berapa tagihan kita hari ini sehingga kita bisa manage sendiri. Wah, ini sudah ini kalau misalnya kemampuan bayar kita misalnya 2 juta lalu di hari ke-15 sudah satu juta, kita bisa ingatkan keluarga, eh ingat ini sudah baru setengah bulan, kita sudah pemakaian sudah satu juta nih. Manage. Jadi itu keunggulan, kemanfaatan yang bisa dipakai oleh pelanggan. Karena bisa pertama mengetahui pemakaian airnya, dan bisa memanage sendiri pemakaian airnya. Dan bisa memperkirakan mengestimasi berapa air yang dia butuhkan dalam satu bulan. Ini berpengaruh pada pembayaran, dan manfaat yang lain adalah ia memperoleh pembayaran secara jujur, secara akurat. Tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan kelebihan pembayaran atas. Tagihan yang seharusnya memang diperoleh berdasarkan pemakaian e, mereka. Selebihnya manfaat atau keunggulan bagi perundang Tirta Kencana tidak ada lagi uang yang ia terima. Memang yang seharusnya ia tidak terima. Tidak pernah diniatkan begitu. Pasti direksi tidak pernah merencanakan menarik tagihan yang tidak seharusnya masuk. Tapi jujur, sejujur-jujurnya para pencatat meteran kita di lapangan, di sana ada faktor kelelahan, ada faktor wilayah yang luas, satu pencatat harus menanggung berapa zona. Belum lagi berhadapan ketika memasuki rumah ada yang tertutup pagarnya, sudah datang dua, tiga, empat kali masih juga tertutup, sehingga ya sudah, namanya mungkin sudah dikategorikan sebagai manusiawi ya sudah samakan aja dengan tahu bulan sebelumnya saya tidak pernah melakukan penelitian soal ini tapi saya pastikan 100 ini pernah terjadi karena kita sebagai apa yang cintai ilmu itu uh, apa general behavior itu kita bisa lihat Makanya kalau ada kepala dinas, satu, dua, tiga kali laporan, saya sudah bisa membaca, oh ini, ini, ini. Tidak usah saya sambung ini, ini, ini. Karena mulai kepala BKPSD yang garu-garu kepala bakal kena lagi nih. Jadi tidak sulit kalau teman-teman kepala dinas kenapa saya dengan cepat bisa melakukan itu karena memang Hidup kita ini, gerak tubuh kita ini, itu membentuk kebiasaan, dan itu bisa dianalisis berdasarkan analisis statistik, berdasarkan analisis yang berbasis ilmu pengetahuan. Itulah keunggulan, salah satu keunggulan yang didapatkan oleh perum dan tirta kencana. Ini maaf, saya tidak boleh lama-lama karena saya ada janji yang makan siang dengan Kapolda. Kemudian manfaat lain yang diperoleh oleh perundang tinta ia akan secara efisien serta efektif dalam penggunaan sumber dayanya. Ini kalau semua di kota Samarinda udah punya smart water meter, pertanyaannya kemana akan dibawa pencatat meteran itu? Tapi tetap diperlukan Bapak Ibu sekalian. Saya tadi bicara juga Pak Pak Dirut, di apel. Orang gembor-gembor sekarang era robot, bahkan di Jepang sudah 5.0. Ya nyata sekarang kita sudah masuk daerah di digital 4.0. Tetap manusia itu diperlukan. Secanggih apapun robot, ia ya, dia hanya diejeksi di oleh data. Teknologi tidak bisa menciptakan kreativitas. Yang bisa menciptakan kreativitas itu adalah manusia. Karena teologi, Karena teologi tidak punya perasaan. Manusia tetap diperlukan untuk kreativitas. Mereka kalau diprogram, misalnya handphone kita itu, berarti robot paling kecil, backup call, 6.30 atau 5.30 atau jam 4. Ya tepat Kalau di program jam 5 Jam 4.00 Dia akan Nyal. Enggak bisa di program Sekitar jam 4 Kalau Kita pesan kepada seseorang teman Atau kepada istri Atau kepada pacar Bangunkan saya sekitar jam 5 ya Bangunkan itu tidak harus ada di samping, di tempat lain. Tidak sama dengan pajul. Kalau tadi handphone itu persis jam 4. Kalau manusia sekitar jam 4 tidak harus jam 4 persis. Bisa jam 4 kurang atau bisa jam 4 10. Nah teknologi itu tidak bisa karena memang teknologi tidak memiliki kreativitas. Dia bekerja berdasarkan injek data yang kita berikan. Sehingga saya sampaikan tadi, kita itu ada otak kita itu ada dua sisi. Sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri itu rasional. Sisi kanan, irasional. Ini yang saya hubungkan dengan ini. Ini selama ini perum dan tirta kencana kurang fair. Kalau saya bicara perumdan tirta gencana berarti kita, termasuk wali kota. Kita ini kurang fair terhadap pelayanan. Di mana letak kurang fairnya? Saya selalu sampaikan, saya sengaur-ngaurnya kalau berpendapat pasti ada argumentasinya, pasti ada dalilnya. Program layar. Sebelum program layar ini, perum dan gencana sudah me mengimplementasikan warga boleh bayar secara digital melalui layanan perbankan. Tetapi sistem bayarnya kita mau digital, tapi service directnya kita tidak digital. Apa yang diinput tadi, tadi saya katakan secanggih-canggihnya digitalisasi perbankan, apa yang diinput oleh pencatat meter, kalau Pak Pak, buat Pak Rudin, meterannya dicatat oleh pencatat meter harus bayar satu juta bulan ini. Maka yang muncul tagihannya di banknya Pak Haris ini, di bank BPD, pasti tagihannya 1500 juta Beda dengan digital odometer, dari bawah ia jujur sampai di bank Kaltimtara. Kalau hanya sistem bayarnya yang digital, sementara direct servisnya tidak digital, maka pasti ada distorsi. Bisa jadi tagihannya lebih besar dari yang seharusnya ia bayar, atau bisa jadi pemakaiannya orang itu justru lebih besar di bulan yang berjalan dan tagihannya, tagihannya lebih kecil daripada yang seharusnya ia bayarkan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, datanglah tools, alat instrumen yang disebut dengan smart water meter. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada Telkom atau Telkomsel yang telah bekerja sama dengan Rumdan Tirta Kencana untuk mewujudkan pelayanan air bersih terutama aplikasi dan implementasi smart water meter. Bapak Ibu sekalian, kita memilih dulu beberapa perumahan. Kenapa? Lebih mudah jaringannya lebih mudah nanti next selanjutnya kepada masyarakat umum masyarakat umum ini nggak seperti di kota malang di kota malang infrastrukturnya udah dibentuk se -se sudah rapi terlebih dahulu dari beberapa wali kota sebelumnya kalau Samarinda ini ibarat trayek itu kita mau ke sana lurus kalau di, kalau di malang ibarat kita mau ke kamera sana itu itu jelas trayeknya lurus ke sana itu di Malang kalau di Samarinda berputar-putar pak. Nah ini tentu ada problem teknis di jajaran di, di direksi teknis untuk penerapan smart odometer. Tapi kita harus taklukkan kendala itu. Kita harus taklukkan kendala itu dan pasti kita bisa taklukkan keadaan itu. Itu sebabnya kita itu di dalam konteks wahyu kita itu dikenal dengan istilah al insanun natik makhluk yang berpikir sebesar apapun tangan tangannya wajib kita taklukan. saya bilang tadi di apel pak kita itu tidak tidak menciptakan kita tinggal menemukan saja karena pencipta itu Tuhan semua udah ciptakan Tinggal bagaimana menemukan ciptanya lalu mengembangkan apa yang kita temukan itu. Sama dengan banjir. Saya bilang Tuhan itu udah kasih kita pelajaran. Hebatnya Tuhan mendesain menciptakan gunung pasti ada lembah di atasnya dan pasti selalu disertai dengan sungai. Seolah-olah ingin memberitahu kepada wali kota dan kita semua kalau mau atasi banjir pastikan semua air yang darat di darat itu mengalir sampai ke sungai. Kalau tidak mengalir sampai ke sungai Pasti banjir Enggak ada satupun gunung yang diciptakan Tuhan Di bawah kolom langit ini Tidak disertai dengan lembah Dan ada sungai Itu memberi pesan kepada kita Pastikan semua air yang turun dari atas Mengalir hingga ke sungai Mengapa kita melakukan normalisasi sungai Karamumus? Mengapa kita membenahi Bantaran sungai karamumus, karena kita ingin melanjutkan apa yang kita temukan dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Biar canggih, Gibana drainasenya? Lebar-selebar jalan raya, kalau airnya tidak sampai di sungai, pasti tetap banjir. Ini budesi. Kuda sini insinyur tidak akan ahli banjir sekalipun kalau mencoba membuat sebuah second uh, engineering tanpa memakai yang paling utama tadi bahwa air sampai di sungai. Kita mungkin boleh buat sungai buatan tapi tidak akan pernah bisa membuat aliran buatan yang bisa sampai ke laut. Enggak ada itu yang mampu... Kita boleh buat kolam... Selebar sungai mungkin... Tapi yang kita tidak bisa buat... Membuat air yang kita tampung... Ini mengalir sampai ke laut... Disampai di Harvard University... Sekalipun kalian kuliah... Kita kuliah... Tidak akan mampu ilmu kita... Sampai ke sana... Betul enggak? Mari kita renungkan ini... Sesederhana itulah saya sebenarnya aplikasi... Kenapa banjir di Samarinda mulai kita berhasil untuk menguranginya? Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Dirut udah membaca hadisnya dan segala macam. Artinya, tinggal kita temukan, Tuhan itu udah ciptakan solusinya. Sebenarnya, tinggal kita temukan. Saya tidak perpanjang lagi. Kira-kira, saya ingin mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dirut Malang, kemudian seluruh jajaran direksi, dan Tita Kencana, terlepas dari apapun tantangan dan pekerjaan besar yang Bapak hadapi, terutama untuk rakyat yang saya lihat, kalian telah bersungguh-sungguh untuk... Memecahkan satu demi satu dari apa yang seharusnya memang kita lakukan. Terima kasih untuk semua itu. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan dukungan secara terus-menerus kepada seluruh teman-teman Forkovinda DPRD Kejaksaan TNI dan Polri yang terus mendukung kinerja pemerintah. Dan dengan rasa bangga Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi kenapa saya agak telat sedikit ke sini, karena kemarin tadi malam tiba-tiba ada rapat mendadak dengan Menteri Dalam Negeri. Dan tadi kita diberi kesempatan sekitar lima menit menyampaikan best practice di hadapan Menteri dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Kita adalah kota yang mampu mencapai inflas inflasi di bawah nasional. Selalu saya bilang keberhasilan kita itu harus terukur. Dan ini tidak mudah mencapai di Samarinda karena sekitar 80 persen bapak tim bahan makanan pokok dan pentingnya bergantung pada Sulawesi dan Jawa Timur. Satu saja barang yang mengalami problem maka akan mempengaruhi tidak hanya inflasi tapi juga pertumbuhan. Tapi kita juga harus punya ilmunya, saya beritahu Pak Kadis jika beras mengalami lonjakan kenaikan, maka lakukan operasi secara merata, tapi setelah itu tarik diri. Sebab kalau operasi terus-menerus, bagi masyarakat tentu senang. Lebih murah dari harga pasar. Tapi inflasinya memang bisa tertangani, tapi pertumbuhannya yang akan kena. Sebab barang-barang pengusaha tidak akan bergerak. Mereka lebih senang barang yang dijual oleh pemerintah. Kalau tidak bergerak barang pemerintah, lebih banyak barang daripada pembeli mengakibatkan terjadi stagnan atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, jika harga beras naik, kita masuk intervensi, lalu habis itu turun. Hari ini kita mulai lagi intervensi minyak goreng. Setelah itu, satu minggu kita tarik diri lagi. Sehingga kita bisa di satu sisi mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional, tapi di sisi lain pertumbuhan positif kita bisa tetap jaga. Semua yang Bapak lakukan ini itu bersumber dari pengetahuan. Bersumber dari pendataan problem. Itulah yang saya maksud tadi, ada hal-hal yang memang harus masuk rasional memakai otak kiri, ada hal-hal yang irasional. Tapi semuanya arahnya positif. Saya bilang tadi di Apple, contoh jatuh cinta. Jatuh cinta itu irasional. Ya seperti saya pernah bilang kepada uh, Pak Jul. Istrinya cantik, kok bisa pilih orang kayak gini? <silence> Kalau kita jadi bini-bini ini kadang mungkin rasanya memilih makhluk seperti ini. Tapi karena cinta wilayah irasional, kata Agnes Monica, cinta tak membutuhkan logika. Itu belum lagi yang lain. Jadi ada hal-hal yang irasional. Jadi kita tidak boleh terus-menerus berpatokan pada uh, matematika otak itu. Ada hal-hal yang irasional. Tapi yang perlu kita catat harus semuanya positif. Mau rasional, mau irasional, wilayahnya harus semuanya positif memberikan kemanfaatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Pak Dirut Malan beserta rombongan, saya mohon maaf, mohon ampun kalau ada kekurangan selama di Samarinda. Insyaallah mudah-mudahan suatu waktu saya bisa bertemu dengan Bapak, beliau ini temannya istri saya ini. Dan... Eh, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bapak dan kerjasama yang kita bisa jalin. Semoga transfer knowledge dan bantuan apapun dari Bapak dan atau seluruh jajaran dari Tugu Tirta Kota Malang mendapatkan keberkahan. Bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya buat Perum dan Tirta Kencana dan khususnya pemerintah dan masyarakat Kota Samarinda. Demikian, Bilahi Taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Hadirin, sekalian tiba akhirnya pengunjung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin tamu undangan yang sudah hadir, seluruh panitia yang telah ber dedikasi dalam acara launching pada hari ini. Semoga launching smart water meter dan aplikasi layar hari ini membawa dampak perubahan bagi pembangunan kota Samarinda. Demi terwujudnya kota Samarinda menuju kota beradaban. Salam perubahan. Berani, berani, berubah, berani, berubah, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Dan akhirnya saya Idau dan Dan saya Taufik kami mohon pamit undur diri dan burung cantik, burung cendrawasih. Tertangkap mata, ah, ada di dahan. Cukup, Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. kesalahan. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.